Berbagai cara dilakukan caleg untuk memperkuat tim sukses dalam meraup suara rakyat di pemilu. Seperti yang dilakukan salah satu caleg DPRD Pekanbaru, Arman, yang mengajak tim suksesnya liburan ke Harau, Sumatera Barat. Dalam rangka melakukan konsolidasi dan memperkuat hubungan antar tim, serta memompa semangat tim suksesnya, salah seorang caleg DPRD Kota Pekanbaru dari Partai PKB, Arman, mengajak tim suksesnya liburan ke Harau, Sumatera Barat. Di tempat liburan ini, tim ses tidak hanya menikmati keindahan pemandangan alam, namun para peserta gathering ini juga dilibatkan dalam permainan yang bertujuan membangun kekompakan dan kebersamaan. Menurut Arman, upaya tersebut dilakukan agar tim ses yang diberi nama Kawan Arman ini semakin kompak dan solid dalam memenangkan dirinya pada pemilu 14 Februari mendatang. Semoga gathering ini memperkuat, menyolidkan, membuat solid tim Kawan Arman terpandang dalam menghadapi pemilu 2024, khususnya meraup suara Arman lebih banyak dan lebih luas lagi, khususnya di kecamatan atau di dapil Marpoen Damai. Arman berharap lewat gathering ini semangat Kawan Arman semakin bertambah sehingga semakin serius berjuang untuk menarik simpati masyarakat memilih dirinya maju di DPRD Pekanbaru. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.